keluarga yang disebut-sebut juga menjadi menerima dampak dan membuat kok tidak comfortable, sehingga kan kenapa bisa ini, sehingga mereka bisa bertengkar suami istri padahal nggak ada ceritanya yang benar. Kemudian juga terhadap profesi pramugari khususnya Garuda, semua orang akan melecehkan, padahal orang di situ mencari kehidupan. Ada yang sampai untuk menghidupi anak-anak, misalnya janda yang suami meninggal atau bercerai, mereka kerja di sana untuk mencari uang untuk keluarga. Tapi kalau dilecehkan begini kan jadinya terhina, padahal mereka bekerja untuk kemuliaan dari keluarga, untuk menghidupi keluarga itu sesuatu yang mulia, apalagi untuk anak-anak ya. Jadi mohon ini pemberitaannya mesti seimbang, dikoreksi bahwa itu saya katakan sekali lagi, pemberitaan yang digembok ini tidak benar. Karena itulah kita melaporkan kepada kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya bagian khusus cyber, khususnya untuk mengetahui sumber manusia-manusia yang mengarang ini ya. Jadi membuat cerita tambah heboh berita-berita yang tentang pergantian direksi di Garuda, nggak ada hubungannya dengan kita. Kenapa jadi membuat-buat cerita tambah seru gitu. Padahal cerita intinya kan adanya masuk barang-barang di Harley, di pesawat, dan itu kan kita tidak tahu proses hukumnya bagaimana. Proses hukum itu bisa dengan membayar pajaknya udah selesai. Apakah itu menjadi pidana? Kita juga belum tahu sampai sekarang. Yang jelas itu nggak ada kaitannya dengan pramugari, ya. Nah, untuk itu saya tolong beri kesempatan kepada klien saya untuk menjelaskan betapa hancurnya keluarganya, ibunya sampai sakit. Ini kan membuat korban kepada keluarga. Ini baru keluarga kita, nggak tahu lagi dapat keluarga yang lain yang disebut-sebutnya. Biar kalian dengar dulu penderitaan mereka semua. Terima kasih rekan-rekan saya, mitra-mitra kerja saya, telah datang atas undangan kami untuk melakukan konferensi pers, dan juga banyak wartawan yang menemui saya tentang masalah ini. Ya, kita memang sudah merencanakan untuk konferensi pers karena pemberitaan ini tidak benar dan sangat menyudutkan keluarga dan pribadi klien saya bernama Mbak Sibi ya. Dan ini bukan saja pribadi dan keluarga saja yang terkena, tetapi sebuah profesi yang cukup mulia juga, cukup bagus, cukup terhormat, yaitu sebagai profesi pramugari juga tercemar. Dan ini tidak bagus ya, karena itu profesi ya, yang dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Dan kami sudah mendapatkan bukti-buktinya, sebagaimana kita lihat begitu banyak ya, tapi hanya sebagian yang sadis-sadis aja yang saya kasih lihat di sini. Itu bermula dari ada pemberitaan tentang penyelundupan. Ya kita nggak tahu apa penyelundupan, disangka penyelundupan kan belum ada putusan pengadilan. Saya tidak akan mengatakan itu penyelundupan atau tidak sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana dilakukan oleh mantan presdit dari Garuda. Di situ dijelaskan, di sini ada tulisan kalau Ari Askara Giru punya Gundi Putri Ramli, maka Harry Akhlar nggak mau kalah. Doi punya Gundi juga bernama Siri. Dan ini dimasukkan fotonya. Ini nggak benar. Dari mana ini, selain merusak kepribadian dari klien saya,
keluarga juga jadi menjadikan tersudut dan malu. Padahal berita yang tidak benar. Kemudian juga profesi dari pramugari nggak benar. Nah, mereka bekerja melayani penumpang. Jadi bukan pekerjaan yang sesat. Itu profesi dan luar biasa ini sampai pemberitaan seperti ini. Sehingga nantinya image-nya pramugari itu jual diri kan nggak benar ini. Dan itu mesti diluruskan. Dan juga khususnya pramugari-pramugari Garuda jadinya seolah-olah datang ke sana untuk cari bos-bos di sana. Itu sesuatu image yang tidak baik. Kemudian ini juga di sini ditulis digembok 38 Siwi dendam kesumat sama Ayeyeye, saya nggak ngerti juga siapa, karena terbongkarnya dia jadi pelacur. Ini luar biasa. Apa ini? Yang pakai seragam pramugari secara eceran. Karena pas IS adalah ATM abadi Siwi, dan Siwi juga sayang sama Pak IS. Di sini Harry Afiat, di sini IS, saya nggak ngerti lagi. Nggak ngerti lagi. Sesuatu yang gelap, tetapi bom baptis menjadi perhatian. Seperti ini maksudnya gembok ini apa? Kok begini jeleknya? Ini ditulis 41, tolongin Ayeye dong, sampein ke sini. Tanyain ini foto profil WA siapa. Di situ ditulis gundik lintas BUMN. Dua macam-macam. Ini kita akan ungkit semua, cek semua, investigasi tentunya di kepolisian akan melihat ini tentang terbang-terbang ini kan adalah sesuatu yang secret ya di dalam perusahaan. Kok bisa keluar-keluar sampai di media ini? Di sini ditulis kenapa sini dapat jadwal terbang tanggal 27 Desember kemarin. Tahu nggak ada apa? Apa peran Roni Germo Mirsa di jadwal sini? Ada lagi di situ dibilang Germo. Apa-apaan gini? Apa Nora dan kurang aja. Nah ini di sini di 39. Jadi dulu yang seru pas bener-bener Pak IS lagi kasmaran sama Siri. Si Siri diminta kawin Siri aja dan minta Pak IS mencerai istrinya. Gak lama berselang Pak IS minta sekretarisnya buat cari pengacara yang memang spesial urusan persen sampai tuntas. Apa-apaan gini? Ini juga merusak juga keluarganya. Siapa yang IS ini sangat kenal. Kita juga gak tahu siapa yang dituju. Itu juga merusak hati dan keluarga anak berapa orang yang dihancurkan hatinya gara-gara berita ini. Terus dia tuh di sini Ayeye bakalan bikin seri, siapa Ayeye ini, nanti akan terbuka semuanya. Kami juga sudah membuat laporan polisi, polisi akan investigasi ini. Gimana lanjutannya? Siap-siap para bos-bos BUMN yang masih sama sini. Ayo bongkar semua, tunggu tanggal ya. Siapa Ayeye ini? Ini yang kita akan. Di sini dijelaskan 98 terlalu banyak ya. Intinya aja, intinya gini. Putri Ramli, Sidi Siwi, Loren, Maya Wulan, Citra Kenanga, Adel itu kualitas pramugara yang low di bawah standar. Dari mana dia tahu? Tapi mereka berkembang pesat karena kualitas perekrutan mereka rendah karena dibayar kendali oleh Harry Akyar. Terus selain jadi peliharaan Harry Akyar, Siwi juga sering dibungkus juga sama VIP Training Center. Hai Pak Jonas kesebut nih sama Ayeye. Makanya si Gundi Siwi mah bebas mau off kapan aja, namanya Sakti. Kayak begini-begini. Ini bukan konsumsi untuk pemberitaan.
dan sehingga akhirnya mitra-mitra saya, kalian juga jadi interesan nanya ini kebenarannya. Jadi saya sampaikan ini totally tidak ada yang benar, ya. Dan saya mengharapkan pemberitaan yang seimbang, dan kita sudah laporkan kepolisian, yang mana nanti akan terbongkar informasi itu siapa yang membuat cerita-cerita ngarang-ngarang ini dan siapa AYY ini, saya nggak tahu juga, biar nanti polisi aja yang ini LP-nya tolong di-expose. Kita nggak main-main, ini merusak. Ini tahun lalu Desember juga ini 28 Desember 2019. Nanti gantian yang kanan, nanti ke tengah. Udah, yang kanan udah. Nah, yang tengah.